Tasbih digital ada lampu LED, bisa cas charger dan terdapat 5 channel. 5 channel maksudnya bisa berzikir hingga 5 varian zikir. Simak sampai selesai karena ada tutorial atau cara pemakaian tasbih digital ini di akhir video. Oke teman-teman, jadi tasbih digital ini model charger ya. Ini bisa mereknya SPH5136, made in China ini. Jadi untuk bertasbih cukup tekan di sini, misalnya di ini channel 1. Karena ada 5 channel, jadi untuk misalnya di channel 1 kita berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya. Kemudian untuk di channel kedua cukup tekan tombol CH ini. Misalnya sholawat, sholallahu ala Muhammad, sholallahu ala Muhammad, sholallahu ala Muhammad. Kemudian untuk CH3, misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian untuk channel 4 misalnya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Untuk channel 5 tekan lagi ini CH, misalnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi kita berzikir itu bisa bervariasi sampai 5 channel. Jadi untuk menguncinya cukup tekan tombol lock, misalnya seperti ini. Jadi ini sudah terkunci. Untuk membukanya cukup tahan lama di sini di tombol lock ya. Ini tasbih digital ini lumayan memang bagus teman-teman. Jadi kalau kita tekan ini tidak bersuara ya, tidak tap 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 gitu, begitu. Lembut ya, tombolnya lembut. Mudah ditekan. Jadi untuk resetnya cukup tekan lama di tombol ini, tombol paling besar ini. Cukup tahan, maka dia akan reset. Oke teman-teman, untuk harganya sekitar 50 ribuan, teman-teman bisa beli melalui keranjang orangnya. Terima kasih.